Dan kalau misalnya teman-teman yang lagi nyari mobil Sigra ataupun Calya, di sini lagi banyak banget stoknya, bisa tanpa DP bahkan. Betul. Ya. Dan teman-teman nggak perlu bayar apa-apa, ya. Datang ke sini bawa persyaratan, udah ACC, udah approve, mobil bisa bawa pulang ya. Betul. Oh, jadi, oh ini DP 5 juta? DP 5 juta angsuran kepala dua ini. 10 juta tinggal pilih tuh, bisa dapet Sigra, bisa dapet Calya ya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya punya modal cuma 10 juta, pengen punya mobil, datang aja ke sini ya. Betul. Ya. Hubungin sama ADP ya. Ya. Ini ada Fortuner nih, diesel ya. Bensin ya? Ini diesel. Oh ini diesel. 2011, Matic ya. Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Main Mobil bersama saya Agung. Dan sekarang saya lagi main di showroom 3N Mobilindo yang bisa dilihat sendiri sama teman-teman. Tempatnya enak banget, rapi banget ya. Dan ini masih baru banget, unitnya lagi ada banyak banget, apalagi Sigra, Calya, tinggal pilih, bahkan bisa nggak pakai DP teman-teman. Mobilnya juga berkualitas, bergaransi, dan juga banyak benefitnya. Jadi jangan tunggu lama-lama teman-teman, di follow dulu ya kan, dan di subscribe channel YouTube dari Main Mobil, dan dicek semua social media kita. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja ngobrol sama jagoannya, dan kita mulai aja videonya. Kalau kalian pengen punya mobil bekas yang garansinya mirip-mirip mobil baru dan fasilitasnya oke banget, dan ini kebetulan tempatnya baru banget, belum lama, jadi masih bersih dan rapi banget, serta mobilnya juga sangat berkualitas nih. Dan kita akan langsung bahas stoknya semuanya satu-satu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas, siap pakai dan juga bergaransi serta banyak banget ya kan benefit-benefitnya, maka pantengin terus video ini sampai akhir karena kita akan bahas langsung sama jagoannya nih. Ini kita ketemu sama ADP ya. Sehat, Pak Agung. Sehat, alhamdulillah ADP ya. Kita bikin konten lagi nih kita. Betul. Ya, terakhir berapa bulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu. Sekarang ya. Di gedung baru 3N. Oke. Kita lebih mantap ini. Lebih mantap. Tempatnya lebih rapi ya, ya kan. Terus juga di sana juga ada fasilitas apa aja di sini ah? Di sini didukungnya dengan WiFi terutama. Mm-hmm. Biliar, karaoke juga ada. Oke, dan yang paling penting adalah ini tempatnya tertutup. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek unit itu nggak perlu khawatir, kapanpun bisa karena di sini nggak kehujanan, nggak kepanasan. Betul. Tempatnya juga adem ya. Adem. Di pinggir jalan, jadi nggak susah nyari showroomnya ya. Betul. Paling menonjol kelihatan. Paling menonjol. Ya. Oke. Ini kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, A, ini ya. Alamat showroom di mana? Ini sih lebih tepatnya Jalan Aweh ya, Terminal Aweh. Rangkas Bitung, Lebak Banten, nanti kalian Sherlock aja. Sherlock aja ya? Iya, kita Sherlock. Oke, nanti teman-teman bisa hubungi sama ADP, nomornya ya. Di berapa? Di WA 08787-522-5448. Oke. Satu lagi, ya. 08777-372-3886. Oke, itu sama aja ya? Sama nanti aja itu. Bisa hubungin admin ya? Admin ya. Itu. Oke, nanti teman-teman 24 jam, teman-teman bisa WhatsApp ya kan? Kalau misalnya ditelepon nggak diangkat, di WhatsApp aja udah pasti dibalas ya. Ya, ya betul. Nanti tempatnya di Sherlockin supaya teman-teman nggak susah ya. Ya, betul. Oke, terutama buat teman-teman yang tinggal di wilayah daerah Rangkas Bitung, Serang, Cilegon, dan sekitarnya ya. Ya. Pengen cari mobil bekas yang berkualitas, terus juga bergaransi, dan benefitnya banyak. Ini tepat tempatnya ya. Betul. Tepat ya. Dan ini gedung baru ya. Gedung baru dari 3N ya. 3N mobil. Oke, 3N juga deh teman-teman, nggak perlu khawatir, stoknya ada banyak ya. Ini udah berapa lama? Apanya tuh? Showroomnya? Ini launching kita akhir bulan kemarin. Jadi ya. Benar-benar masih baru banget masih ya. Masih baru banget, masih new banget. Gedungnya juga masih grass ya. Ya. Oke, ini kisaran main berapa unit nih ya di showroom ini ya? Kurang lebih 25 unit ya? Oke, kita akan bahas satu-satu dari harganya serta paketnya. Makanya pantengin terus videonya ya. Oke. Kita mulai dari mobil yang pertama, boleh? Boleh. Yang sebelah sini dulu, Ah. Ya. Nah, ini ada mobil apa nih ya? Ini Rush G Matic 2014. Rush G Matic 2014. Betul. Oke, kondisinya masih standar. Ini warnanya warna putih. Surat-suratnya A, ganjil wilayah mana nih ya? Ini wilayah Serang. Serang. Serang ya. Oh. Oke, pajak bulan 7. Gimana nih pajak? Pajak on. Berarti sampai 2025 ya? 2025. Oke, kaleng sampai 2025 juga nih. Betul. Oke, berarti nanti bisa sekalian ganti kaleng. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dibantuin urusin buat perpanjangannya lagi, ya. Itu bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Tuh, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, one stop solution, one stop service ya? Betul. Oke, ini kilometer kisaran berapa? Ini kilometer di angka 100-an. 100 ribuan ya? 100 ribuan. Oke, kondisi mobil bebas tabrak? Bebas tabrak, bebas laka, pokoknya bebas banjir. Bebas banjir ya? Ya. Berarti tinggal pakai? Tinggal pakai. Nggak ada PR? Nggak ada PR. Oke, nggak ada PR. Nah, kita coba tanya harganya. Dijual harga berapa nih ya? Ini kita open di angka 145. 145 juta? Betul. Itu harga cash atau kredit? Sebenarnya harga kredit. Oke. Tapi spesial buat Om Agung, uh-huh. Cash
Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke, masih bisa nego tuh. Kalau misalnya teman-teman mau beli kredit bisa DP berapa? Ini DP di angka 15 juta bisa. 15 juta bisa. 10 juta pun bisa. Oke, 10 juta pun bisa tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya punya modal cuma 10 juta, pengen punya mobil, datang aja ke sini ya. Betul. Ya. Hubungin sama ADP ya. Ya. Oke, angsurannya di kisaran berapa? Kisaran 3,5-an. 3,5 jutaan ya. Betul. Selama berapa tahun tenornya? 4 tahun. 4 tahun. Oke, okay, tuh. Jadi teman-teman tinggal langsung pilih aja nih. Baru mobil yang pertama nih ya. Betul. Masih banyak ya. Masih banyak kita okay, di belakang. Oke, kita geser lagi ke sini. Ini kalau misalnya teman-teman nyari mobil keluarga irit, harganya murah ya, perawatannya ya juga gampang. Ini solusinya ya. Betul. Ini ada mobil apa? Sigra D 2019. 2019. Betul. Manual apa matic ini? Manual. Manual. Oke, ini warnanya warna silver, kilometer 47.000. 47.000 ya. Betul. Kilometer. Oke, ini surat-suratnya dia A, ganjil, pajak bulan 12. Sampai akhir tahun ini apa tahun depan? Tahun depan. Oh, masih panjang sampai masih tahun panjang, depan. Masih panjang ya. Peleknya okay, udah racing cakep ini. Peleknya juga udah racing ya kan? Kalengnya ya nih masih panjang banget nih, 2029 ya. Betul. Nah, kalau kayak gini dijual harga berapa? Ini kita kasih harga 95. 95 juta. Ya. Oke, okay, masih boleh nego? Masih dikit lah. Dikit boleh ya. Ya. Oke, okay, yang penting teman-teman datang ke sini dulu, cek unitnya, di test drive dulu, bawa pihak inspeksi boleh ya? Boleh. Oke, okay, bawa pihak inspeksi kalau misalnya teman-teman enggak ngerti permobilan ya kan ya. Karena kan namanya beli mobil itu bukan 1 juta 2 juta ya. Betul. Itu harganya mahal dan itu harus diperhatikan baik-baik. Setelah puas semuanya dapat baru nanti negosiasi. Betul. Sama ADP ya, ya. Oke, okay. Ini kredit DP 5 juta. Oh, ini DP 5 juta. DP 5 juta angsuran kepala 2 ini. Angsuran di bawah 2? Di bawah 3 maksudnya. Oh, di bawah 3. Oh, kepala 2 ya. Kepala 2 angsurannya. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. Oke, okay, jadi teman-teman nggak, bukan cuma 10 juta aja ya. 5 juta. 5 juta aja cukup. Teman-teman bisa bawa pulang mobil nih ya. Betul. Di 3N mobil itu. Oke, kita lanjut lagi nih ke sebelah. Boleh, boleh, boleh. Nah, boleh. Ini ada mobil keluar, mobilnya irit nih. Ya. Iya, ini murah juga nih. Ini Datsun Go 2017 ya kalau enggak salah. 2017. 17 apa 18 ini? Manual. Manual ya. Oke, ya. Warnanya warna putih. Ini velgnya dia udah racing ya, warna hitam. Betul. Kondisi interior masih full standar, masih Orion ya. Masih Orion. Masih Orion. Surat-suratnya ini A genap, pajak bulan 9, panjang sampai 2025. Betul. Oke, ini kilometer kisaran berapa? Kilometer ini rendah banget. Ya, berapa? 14.000 kalau nggak salah. Ah, 14.000? Serius? Asli tapi ya? Asli tapi. Oke, berarti di sini nggak main puter-puter ya? Nggak main puter-puter. Oke, nggak ada manipulasi kilometer ya? Jaminan ya? Iya, jaminan. Oke, mobil bebas tabrak, bebas banjir. Dijual harga berapa kalau kondisi kayak gini nih? 85 nego. 85 nego? Sampai jadi. Oke, dapat mobil rasa baru berarti ya? Iya, betul. Oke, velg udah racing lagi. Bisa DP berapa ini? Ini DP 10 juta bisa. 10 juta bisa? Bisa. Angsurannya? Angsurannya kepala duaan. Kepala duaan, selama ya, 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini bisa beli cash maupun kredit ya? Betul. Tenornya pun kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasa 4 tahun kepanjangan atau pengen diturunin lagi untuk ya angsurannya, itu bisa dibantu simulasi ulang ya. Betul. Sama ADP ya. Betul. Yang penting nanti teman-teman save dulu aja nomornya ADP, tinggal ya langsung dihubungi aja ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton ya, namanya ya mobil bekas kan pernah dipakai ya kan, nggak ya mungkin sempurna kondisinya. Ya. Nah, benefitnya kalau misalnya beli mobil di sini sama di tempat lain, bedanya apa? Kita lebih unggul ke garansi ya. Oke, untuk garansi mesin dan yang lain-lainnya 1 tahun. Mm-mm. Dan gratis oli selama 1 tahun 3 kali. Oh, selama 1 tahun 3 kali. Betul. Oke, itu garansi gak usah mesin, bayar. Ya nggak usah bayar garansi mesin dan yang lain-lainnya, entah kelistrikan, kaki-kaki itu 1 tahun. 1 tahun. Ya. Oke, jadi selama 1 tahun itu aman ya? Aman itu. Oke, ya, tuh itu membuktikan bahwa kalaupun kayak begitu berani garansi berarti cari unitnya juga yang berkualitas. Betul. Ya. Betul. Gak mungkin yang abal-abal ya? Gak mungkin. Oh, jadi teman-teman enaknya kayak gitu. Jadi jangan dulu bilang mobilnya kemahalan atau kemurahan. Enaknya datang dulu ke sini, cek dulu unitnya, kalau perlu bawa pihak inspeksi ya. Betul. Biar jauh lebih yakin ya. Betul. Oke, kita geser ke sini lagi nih ya. Yuk. Ini ada mobil keluarga yang sekarang harganya murah ya kan? Ya. Sekelas Foxy lah ya. Ya. Ini ada Nissan Serena apa nih ya? Serena HWS ini. HWS. Matic okay. 2013. 2013. Kondisi masih full standar, masih bening juga mobilnya. Surat-suratnya ini B Tangerang, ganjil, pajak bulan 10 sampai tahun depan berarti ya. Betul. Kilometer kisaran berapa? 160-an. 160-an. 60 ribuan. Ya. Oke. Okay. Dijual harga berapa nih? 155. 155. Ya. Nego ya? Nego. Nego. Bisa nego. DP berapa ini? Ini DP 20-an. 20-an bisa? Bisa. Angsurannya? Angsuran kepala 4. Kepala 4, selama ya 4 tahun? 4 tahun. Oke, selama 4 tahun nih, dapat mobil keluarga ya? Betul, yang oke. Ini nyaman banget ini. Enak banget. Enak banget. Terus harganya nyaman murah ya? Harganya daripada murah. Daripada beli Foxy ya? Betul. Kita yang depan dulu nih, tahun oh, yang depan, ya. Ini yang lebih murah ini lagi nih. Ini kita ada Sigra
X satu yang ini 1,2 ya? Yang 1,2. Betul. Oke, okay, yang X berarti paling bawah ya? Paling bawah. Paling bawah. Oke, okay, manual ini udah pasti irit, mobil keluarga 3 baris ya. Yeah. Kilometer kisaran berapa nih ya? Ini kilometer kalau nggak salah 24.000 apa kurang lebih segitu ini kilometer. 24.000-an lah ya, yeah, kurang yeah, lebih ya. Oke, okay, masih cukup rendah ya. Cukup rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buka usaha mungkin pengen taksi online ya, yeah, kan? Mau antar jemput atau kalau misalnya dekat sini kan dekat-dekat Baduy ya, ya betul, mau buka travel ya kan, yeah, bawa charteran boleh ya, boleh, ini irit perawatannya juga gampang. Ini 13.000 kalau nggak salah kilometer. Oh 13.000 ya, yeah, ini 2023 ya? Soalnya 2023 2023 okay, 2023 mobil kayak gini lagi ya, yeah, dijual harga berapa ini ya? 115 betul. Bisa DP berapa ini? DP sebenarnya 0 DP bisa ini. Oh ini tanpa DP bisa? Tanpa DP bisa ini. Oke, jadi teman-teman datang ke Trian Mobil Indo, cari ADP, gak usah bawa uang ya? Gak usah bawa uang, bawa persyaratan aja. Bawa persyaratan aja ya? Iya, yang penting datanya bagus ya. Yang penting data bagus ya? Iya. Oke, syarat dan ketentuan berlaku, teman-teman gak perlu bayar apa-apa. Iya. Datang ke sini, bawa persyaratan, udah ACC, udah approve, mobil bisa bawa pulang ya? Betul. Oh, jadi gak perlu khawatir ya? Iya. Angsuran kisaran berapa? Angsuran kepala empatan lah, tiga. Kepala tigaan ya? Tiga. Oke, selama 4 tahun. Selama 4 tahun, tuh. Gak usah bayar bisa bawa pulang mobil di sini. Betul. Ya? Oke. Okay. Ini ada Fortuner nih. Diesel ya, bensin ya? Ini diesel. Oh, ini diesel. 2011 uh-huh. Matic ya. Matic. Ya, tipe kilometer G. Di angka tipe G, Fortuner G. 160-an kalau enggak salah ini. 160.000-an ya. Diesel ya kan, ini Fortuner bandel mobilnya udah paling laris lah ini ya. Iya. Surat-suratnya A ganjil, pajak bulan 1 panjang sampai 2025 berarti ya. Betul. Dijual harga berapa ini? Kita jual 225. 225 doang? Iya. Masih boleh nego? Masih boleh, WA aja. Oke, masih boleh nego, teman-teman langsung WA aja. Ini apik banget. Catnya juga masih rapi ya? Iya, mesin kering, kaki-kakinya enak Uis. Banget, mesin empuk banget. Ini yang suka cumi-cumi darat cocok nih ya. Nah, ini calon. Calon. Ya. Calon cumi-cumi darat nih. Betul. Kalau teman-teman cari yang harganya murah, Fortuner ya kan 200 jutaan aja. Bisa hubungi sama ADP ya. Betul. Bisa DP berapa ini? Ini DP kisaran 40-an dia. 40-an bisa ya? Ya angsurannya? Betul. Angsurannya kepala 5-an. Kepala 5 selama 4 tahun? 4 tahun. Oke, selama 4 tahun. Teman-teman langsung datang sini aja nih. Kita ke dalam masih ada lagi. Ya. Nah, ini kita kelorong sampai ke belakang aja nih ya, sekalian ya. Betul. Nah, ini ada Livina ya? Ya, Livina SP nih. XP. XP, ya. Matic. Ini manual. 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 Tahun 2000... Bentar, saya lupa. Boleh, ini. Boleh, ini surat-suratnya dia A, ganjil, pajak bulan 10, panjang sampai 2025. Ini warnanya warna abu-abu, kondisi masih full standar. 2012. Ya. Oke, interiornya ini masih full Orion ya? Full Orion banget ini. Oke, ini interiornya masih full Orion. Masih bening ya mobilnya ya? Masih bening. Oke, dijual harga berapa kalau kayak gini? 85 saja. 85 aja? 85. Masih bungkus. Boleh nego ya? WA aja lah. WA aja ya? WA aja. Bisa DP berapa? DP 10 juta bisa. 10 juta bisa? Angsurannya? Kepala 2-an. Kepala 2? Di bawah 3. Oh, di bawah 3 ya? Iya, selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Betul. Kalau misalnya bicara datanya bagus, ya. Masih bisa turun nggak DP-nya kira-kira? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Nanti dibantu sama ADP pokoknya sampai approve ya. Betul. Oke, ini kita kesini lagi, ini ada mobil yang agak jarang nih. Iya. Nissan Juke ya? Nissan Juke. Ini Nissan Juke apa nih ya? RX. RX. Ya, Matic 2013. 2013. Betul. Oke, ini warnanya warna putih lagi nih, ganteng banget. Ya. Surat-suratnya ini agak gelap, suratnya A, genap, pajak bulan 2, panjang sampai 2025 nih. Ya. Kilometer kisaran berapa? Di atas cepek. Di atas cepek ya? Ya. Oke, di atas cepek, ini kondisi masih full standar, dijual harga berapa? 135. 135. Betul. Bisa DP berapa? Ini DP 30 juta ya, kalau nggak salah. 30 jutaan bisa ya? Bisa. Oke, ya. Angsurannya? Angsurannya kepala 3-an. Selama 4 tahun? 4 tahun. Oke, selama 4 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli cash juga boleh, nanti hubungi aja sama ADP, masalah ya. Harga masih bisa digoyang ya. Betul. Oke, nggak usah khawatir teman-teman. Jangan sungkan, nanti bisa. Kalau misalnya sosmed ada? Sosmed ada. Ada ya? Hashtag Trian Mobil Indo, di TikTok juga sama, oke. Instagram juga sama. Instagram juga sama ya? Sama. Oke, nanti kita cantumin di bawah dan di deskripsi, teman-teman tinggal langsung klik aja. Itu bisa langsung muncul semua stoknya ya. Betul. Oke, ini kita lanjut lagi banyak banget Sigra sama ini nih ya. Apa satu lagi yang Sigra selain Sigra? Kalia. 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 Kemarannya ya. Betul. Kalau yang ini mobil apa nih ya? Ini Toyota Kalia ya. Enggak, ini Sigra X. Oh, ini Sigra X. Ya. Oke, ini Sigra X tahun Sigra X ini tahun 2019. 2019. Betul. Matic manual ya? Ini manual. Ini manual ya? Oke. Ya. Ini kilometer berapa?
kilometer di bawah Cepe. Oke. Ini yang 1,2 cc ya? 1200 ya? Betul. Oke, 1200, kondisi masih full standar, warnanya silver, surat-suratnya ini A ganjil, pajak bulan 6, berarti panjang sampai 2025 ya? Betul. Dijual harga berapa kalau kayak gini? 105 juta. 105 juta? 105 juta. Dapat mobil keluarga 3 baris ya? Betul. Tahun muda lagi. Tahun muda, DP 5 juta bisa. Enak ya? Iya, okay. DP 10 juta didorong. Oh, DP 10 juta didorong? Dorong duluan, iya. Okay. Dorong duluan. Angsurannya kena berapa nih? Angsuran nih di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta? Iya. Oke, okay. Berarti kalau misalnya teman-teman ibar kata di bawah 3 juta, nggak nyampe 100 ribu ya? Iya, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Cuma nyisihin nggak sampai 100 ribu, teman-teman bisa punya mobil, keluarga seneng ya? Betul. Bisa bawa mertua juga ya? Betul. Jalan-jalan, oke. Okay. Karena sebentar lagi akhir tahun, teman-teman mungkin kalau misalnya mau liburan akhir tahun, dipersiapinnya enaknya sekarang, karena biasanya kalau mobil bekas itu di akhir tahun banyak banget peminatnya ya. Betul. Daripada keburu keduluan, mending langsung konfirmasi aja unitnya masih ada atau enggak. Itu bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah, nanti hubungannya sama ADP ya. Betul. Kalau mau cek unit langsung kesini juga bisa, nanti di-sherlockin aja ya. Betul. Oke, ini kita lanjut lagi, depan tadi udah ada Terios. Ya. Ini ada lagi nih. Ini ada Terios TX Adventure nih. Adventure. Ya. Tahun? 2015. Manual matic nih ya? Ini manual. Manual ya? Ya. Oke. Diesel nih kayaknya nih. Oh, bukan. Ini udah full aksesoris ya kan? Ya. Sampai bumper depan juga ada tanduknya, surat-suratnya A genap, pajak bulan 3 sampai 2025. Ya. Kilometer berapa nih ya? 56.000. Ah, 56.000? Iya, kilometernya. Oh, 56.000 ini? Iya. Oh, masih rendah banget berarti. Masih rendah. Oke, ini dijual harga berapa kalau kayak 140. Gini? 140 juta, masih 100, nego lah ya? Masih nego. Bisa DP berapa ini? DP 15 juta bisa. 15 juta bisa? Bisa. Angsurannya? Kepala empatan. Kepala empat selama 4 tahun ya? 4 tahun. Oke, selama 4 tahun cuma kepala empat aja teman-teman. Jadi DP-nya bisa rendah ya kan? Terus yeah. Angsurannya juga bisa disesuaikan. Betul. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Yang penting, yang pasti di sini mobilnya semuanya berkualitas. Siap betul. Pakai ya. Nggak perlu lagi keluar dari sini mampir-mampir bengkel. Kecuali mau ganti velg, biar ganteng. Ya, ya kan? Benar. Mau tambah aksesoris itu beda lagi ya. Beda lagi. Sesuai selera. Tapi ya. Dipastiin mobil di sini semuanya udah siap pakai. Mau dibawa keluar kota, mau dibawa keluar pulau juga boleh ya. Boleh. Dapat gratis oli juga ya. Ya. Dan garansi juga selama 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Betul. Beda daripada di luar. Mungkin beli mobil mampir-mampir bengkel capek ya. Iya benar. Selain capek ngeluarin biaya, capek waktunya juga. Betul. Nah, kalau yang ini enaknya langsung dipakai ya. Iya. Oke, ini ada lagi nih ya. Ini ada Sigra M 1,2 uh-huh. 2019. Manual atau matic? Ini manual. Oh, ini manual. Oke, okay. Surat-suratnya ini A ganjil, pajak bulan 5, panjang sampai 2025. Betul. Kalau yang ini kilometer berapa? Ini kilometer di bawah Cepe. Di bawah Cepe ya? Iya. Oke, okay. Di bawah Cepe kondisinya masih full standar nih. Dijual harga berapa? 100 aja. 100 aja? Cepe aja. Berarti di bawah 100 masih dapat ya? WA aja lah. WA aja ya? WA aja. Bisa DP berapa ini ya? DP 5 juta bisa. 5 juta bisa ya? Okay. Bisa 5 juta. Jadi pilihannya banyak. Di depan tadi ada yang nggak pakai DP ya? Ada. Yang ini DP 5 juta. Ya. DP 10 juta juga ada. Betul. Ya? Betul. Terus juga warnanya beda-beda. Ada yang putih, ada yang silver, ada yang abu-abu. Ya. Makanya kenapa teman-teman enaknya datang ke sini, ya kan? Sesuai sama budget teman-teman, pilihannya ada banyak ya? Banyak. Bisa ngecek-ngecek satu-satu, bisa ngetes satu-satu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja datang sini. Betul. Ya kan? Dekat juga ya, deket, jadi gak perlu khawatir ya. Gak perlu khawatir. Bisa DP berapa ini? 5 juta. Angsurannya? Angsuran kepelatigaan. Kepelatigaan selama 4 tahun? 4 tahun. Oke, selama 4 tahun. Ini kita geser lagi ke sebelah sini. Ini kenapa dibuka? Ini tadi ada klien pengen lihat cek mesin. Oh, pengen cek mesin kita ya. Open. Tuh, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini kondisi mesinnya aja. Masih. Bersih semua, masih. Ya kan? Berarti ini di detailing semua ya? Detailing semua. Oke, jadi mobilnya bisa dilihat teman-teman, kebersihannya juga dijaga, luar dalam. Betul. Itu dipastikan mobilnya tinggal pakai ya. Ya. Ini ada lagi nih, wuling ini apa nih? Ini wuling Convero, dia manual 2021. Tiga baris ya? Tiga baris. Tiga baris. Ini salah satu mobil keluarga tahun muda yang harganya murah nih. Iya. Irit juga. Irit ini surat-suratnya A, ganjil, pajak bulan 10, panjang sampai 2025 nih. Iya. Kilometer berapa? Ini kilometer kalau nggak salah di bawah 50. Di bawah 50 ribu ya? Iya. Oke, dijual harga berapa? 110. 110, nego? Ya. Nego di WA aja. Di WA aja ya? Bisa DP berapa? Ini DP 20. 20 bisa? Bisa. Angsurannya? Angsurannya kepala 3. Kepala 3 selama 4 tahun ya? 4 tahun. Tuh. Tapi teman-teman kalau misalnya yang DP-nya gede itu enaknya adalah angsurannya otomatis akan jauh lebih betul. Ringan ya, ya. Ya. Jadi bulanannya jauh lebih enak teman-teman. Hitungannya juga gampang. Ini nah, ada ini Pelos. Ketemu nih. Pelos. Pelos. Pelos manual 2013. 2013. Ya. Warna putih. Surat-suratnya ini lagi dicopot. Kondisi masih full standar. Kilometer ya. Berapa? Ini kilometer 100 lebih.
100 lebih ya? Ya. Oke, 100 lebih. Oh, ini nih surat-suratnya. A ya. Genap pajak bulan 11. Dijual ya. Harga berapa? 120. 120. Ya. Bisa DP berapa ini? Ini DP 15 juta bisa. 15 juta bisa bawa angsuran, pulang ya? Iya, betul. Oke, 15 juta. Plat 3 4 tahun. Velos. Plat 3 sama 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ini yang lamanya nih. Ini yang lamanya. Legend nih ya. Legend. Ada Avanza apa nih ya? Avanza G 2010. Matic manual. Manual. Oke, manual ini warna silver, surat-suratnya A genap, pajak bulan 12. Kilometer betul. Berapa ini ya? Kilometer di atas CP. Oke, di atas CP, dijual harga berapa? 95. Masih bisa kredit nggak nih? Bisa kredit, masih bisa. Masih bisa? DP 15 juta bisa. Oh, ini masih bisa di DP 15 bisa, juta? Bisa, iya. Angsuran okay. Kepala 2 selama 4 tahunnya. Oh, kepala 2 ya. Yeah. Ini enak ya kalau misalnya yang mau pertama kali punya mobil ya, yeah. Pakai ini ya. Iya. Yeah. Perawatannya gampang, betul. Dijamin nggak akan bisa bikin kapok ya. Sejuta umat punya ini. Sejuta umat bisa ya. Ya. Tuh, udah terjamin kualitasnya. Ya, sama barang-barangnya juga nggak susah. Nggak susah ya, jadi enak ya nyari-nyari enak. Bengkelnya ya. Ya betul. Ibarat kata kalaupun mau mogok di tempat kopi, pasti ada yang bisa benerin. Ya, benar. Oke, nah ini ada mobil Agya nih. Nyempil. Agya G Matic 2013. Oke, ini yang Matic 2013, surat-suratnya ini A genap pajak bulan 12. Ya. Dijual harga berapa? 85. 85? 85 juta. Bisa DP berapa nih? DP 10 juta bisa. Oh, 10 juta bisa? Bisa. Oke, 10 juta bawa pulang Agya nih. Angsurannya? Ya. Kepala 2. Kepala 2 selama 4 tahun ya? 4 tahun. Ini angsurannya murah-murah semua di sini ya? Murah-murah semua, karena kita pakai bank yang finance yang... Paling top? Paling top, rate bunganya paling kecil. Oh, rate bunganya paling kecil. Ya. Tapi semuanya kualitas sama fasilitas semua dikasih ya? Semua dikasih. Oke. Asuransi semua ada. Semua ya, ada? Ada. Oke, gratis oli 3 kali setahun juga ada. Ada, itu nggak bakal hilang. Tuh, jadi teman-teman enak ya. Nggak perlu mikirin perawatan mobil selama 1 tahun ke depan. Betul. Dan bergaransi juga. Ngomong-ngomong, kilometer berapa ini? Ini kilometer di atas CP. Di atas CP ya? Ya. Wajar ya tahun segitu ya? Betul. Oke, pemakaian karena mobilnya juga mobil buat harian itu enak banget karena irit ya. Banget ya kan? Dan juga gampang rawatnya. Ini agak ganteng nih Siti. Nah, ini Brio Estia. Uh-huh. AC-nya udah digital. Oke. Okay. 2016. Matic. Matic? Oh, Matic. Ini Matic? Matic. Oke, okay, warnanya merah nih ya kan? Dijual harga berapa ini? 120. 120? Ya. Bisa DP berapa? Ini DP 15 juta bisa. Angsurannya? Kepala 3-an. Kepala 3 selama 4 tahun ya? 4 tahun. Belum ada nemu kita angsuran yang tinggi-tinggi nih. Semuanya angsurannya rendah-rendah ya rendah. Kan? Tapi itu semua yang kita omongin, harga dan simulasinya itu benar-benar bisa dipakai ya. Betul. Jadi bisa teman-teman proses, itu nanti dibantu sama ADP sampai approve. Yang penting teman-teman pastiin dulu data-datanya bagus ya. Betul. Nanti tinggal dorong aja ke ADP, nanti... Ya. Dibantu sampai approve ya. Pro. Aman pokoknya ya. Aman pokoknya. Nah, ini ada Brio yang agak mudaan nih. Ini ada Brio Estia 2020. Oke. Okay. Kilometer 47.000. Manual Matic. Manual. Oke. Okay. 140 nego. 140 juta nego. Iya. Oke, okay. Bisa DP berapa ini? Ini DP 15 juta bisa. Angsurannya? Angsuran ke plat 3. Selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, okay. Selama 3 doang selama 4 tahun tuh. Iya. Coba yang cari yang mahal apa ya? Jadi bingung semuanya jadinya mirip-mirip semua angsurannya ya. Betul, mirip-mirip jadi, semua. Jadi sesuaiin aja sama keinginan berarti ya. Iya. Sama selera ya. Selera. Nah, kayak gini nih ada Jazz lama nih ya. Iya, ini Jazz S Matic 2009. Oh, 2009. 2009. Oke, ini yang S nih teman-teman. Kilometer 111.000. Oh, 111.000. Masih cukup rendah hitungannya ya. Iya, rendah. Warnanya warna hitam lagi nih. Warna yang paling laris. Transmisi Matic-nya masih joss banget. Masih oke okay, ya? Masih oke. Okay, masih aman, mesin juga aman. Aman mobil. AC-nya udah pasti dingin. Wah, AC dingin. AC lembang. AC lembang. Dijual harga berapa nih ya? 110 saja. 110? G8. Bisa DP berapa nih? Ini DP 20 bisa. Angsurannya? Angsuran kepala 3-an. Kepala 3-an juga. Betul. Ya, selama 4 tahun juga. Betul. Oke, kita geser ke sebelah sana lewat depan sini aja. Ya, oke, okay, boleh. Nah, ini membuktikan bahwa mobilnya emang banyak banget ya. Ya. Jadi, kita saking banyaknya nih, parkirnya harus rapet-rapet ya, biar muat ya. Ya, kita lebih baik kiri-kanan nih. Lebih baik kiri-kanan aja di sini nih, ya. Enak ya. Nah, yang nah, ini kali yang ganteng nih. Yang ganteng dulu nih. Ini ada mobil apa nih? Ini ada Civic ya. Civic apa nih? FB ya? FB ya. Tahun? 2014. Manual apa Matic nih? Ini Matic lah jelas. Ini abu-abu warna stiker apa asli? Cuttingan ini. Oh, ini cuttingan. Tapi dia yang premium, yang bagus. Oh, ini yang premium ya. Ya, okay. Ada glossy-glossy-nya dia. Aslinya berapa nih? Apanya nih, warnanya? Warnanya kok abrak. Warna hitam dia nih. Oh, warna hitam. Warna hitam. Oke, okay, ini cutting aja ya. Cutting aja. Interior dalamnya, joknya udah Invitek. Oke. Okay. Full karbon juga. Oh, full karbon juga. Nah, kilometer 160 ribuan. Oke. Okay. Kita jual di angka 175 nego sampai 175 jadi. 175 nego ya? Iya. Oke, okay. DP berapa ini? Ini DP 30 juta bisa. 30 bisa? Angsurannya? Angsuran kepala 4-an.
Selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, kalau kemarin ini, coba ini ya, Abangku ya. Nyaman banget. Enak banget. Enak banget ini. Apalagi kalau sedan enggak usah ditanya. Wah, kalau sedan enggak usah ditanya, udah pasti nempel sama nempel, aspal. Nempel betul. Ya? Oke, ini surat-suratnya A. Genap pajak bulan 5 nih, panjang sampai 2025. Siap ikut komunitas ini ya. Ikut komunitas, siap nongkrong siap juga. Siap kopdar di alun-alun. Kopdar di alun-alun. Udah paling ganteng ya. Betul. Oke, ini ada Avanza lagi nih. Veloz apa bukan ya? Ini Veloz. Veloz lagi ya? Iya, betul. Ini Veloz tipe tahun berapa? Ini Veloz Matic yang 1,5. Oke, 2000-nya 2015. Oke, Matic ya. Matic. Warnanya warna hitam, surat-suratnya ini hitam. B Tangerang, genap pajak bulan 8 panjang sampai 2025 berarti. Betul. Ya? Kilometer berapa nih ya? Kilometer di bawah Cepek. Di bawah Cepek? Ya. Oke, dijual harga berapa kalau kayak gini? 145. Masih nego? Masih nego. DP-nya? DP 20 juta bisa. Angsurannya berapa nih? Angsuran kepala tigaan. Selama? Ini kilometer di atas Cepek. Oh, di atas Cepek ya? Nah. Oke. Kepala tiga, selama kepala tiga. 4 tahun? 4 tahun. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman kredit, itu asuransinya dapatnya apa dia? Ada asuransi jiwa, asuransi untuk kendaraannya juga ada. Oh, lengkap jadi ya? Lengkap. Oke. Ada, kita ada dua, ada TLO, ada ORIS. Oh, jadi ada TLO, ada ORIS, nanti tinggal sesuaikan aja. Paling beda-beda dikit aja di asuran dikit. Ya. Betul. Oke, ini kita lanjut ke sini lagi. Ini memang lagi banyak banget Sigra sama Calya nih ya. Betul. Ini gudangnya kayaknya. Dan kondisinya juga bagus-bagus. Tadi kita belum ketemu warna hitam, sekarang ada nih warna hitam. Ada warna hitam. Ini lengkap warnanya ya? Lengkap. Calya G manual 2022. 2022. Oke, ini surat-suratnya A genap pajak bulan 1 sampai 2025. Dikit lagi nih. Kondisi masih standar. Masih standar. Kilometer di bawah Cepek. Di bawah Cepek. Ya. Dijual harga berapa nih? 135. DP-nya? Ini DP 10 juta bisa. Oke, angsurannya? Angsuran kepala 4 dia. Selama 4 tahun? 4 tahun. Oke, berarti enak yang paling depan tuh. Nggak usah pakai DP ya? Nggak usah pakai DP. Nggak usah pakai DP, langsung bawa pulang. Betul. Ya? Yang penting datanya bagus aja ya. Iya. Oke, ini ada Avanza G. Avanza nih. Avanza G manual 2015. 2015. Warnanya betul. Warna silver. Ini surat-suratnya A genap pajak bulan 10 panjang sampai 2025. Kilometer betul. Berapa? Ini kilometer di atas Cepek. Di atas Cepek ya? Iya. Dijual harga berapa ini? Bentar, saya ini lupa ini. Oh, saking ada banyaknya ya? Saking ada banyaknya. Oke. Okay. Ini jual kalau nggak salah, 2000 berapa nih? 15 ya tadi? 2015 ya? Ya, 130 okay. Nego lah sampai jadi. 130 nego iya. Sampai jadi. Bisa DP berapa? Ini DP 15 juta bisa. Angsurannya? Angsuran kepala 3. Kepala 3 ya? 4 tahun ya? Ya. Oke, okay. Teman-teman, tapi kalau misalnya mau tenornya diatur lagi juga bisa ya? Ya. Seperti yang tadi dibilang, semua warna kayaknya ada semua ya. Ini ada yang warna merah ya. Jadi ada warna silver, putih, abu-abu, hitam, merah juga ada nih. Merah ada. Jadi lengkap nih. Ini ada apa lagi nih ya? Sigra X 1,2 Matic 2019. Oke, okay, kilometer? Kilometer di bawah Cepek. Oke, okay, di bawah Cepek kondisi masih full standar. Ya. Surat-suratnya ini A genap pajak bulan 2 sampai 2025. Betul. Jual harga berapa nih? 115. Nego ya? Nego sampai jadi, WA aja. Oke, DP berapa? DP 10 juta bisa. 10 juta bisa, angsurannya? Angsuran kepala tigaan. Di bawah 3 ya? Ya. Kepala 3 apa di bawah 3? Kepala 3 lah. Kepala 3 ya? Ya, okay. Kepala 3. 4 tahun? 4 tahun. Oh, jadi 10 juta tinggal pilih tuh. Bisa dapet Sigra, bisa dapet Calya ya? Betul. Ini mobil buat antar jemput enak nih. Ini lega mobil, nih mobilnya nih. Kalau anak-anak bilang sih, ini mobil culik. Mobil culik ya? Iya. Oke. Okay. APP GL ini. APP GL tahun? 2014. Manual? Manual. Oke. Okay. B Tangerang ya? B Tangerang ya? Iya. Genap pajak bulan 12 nih. Ini kaleng sampai 2024 akhir tahun ini berarti? Akhir tahun. Itu terima hidup panjang. Oh, nanti terima hidup panjang ya? Di harga 100 juta. 100 jutaan aja? 100 jutaan aja. Oke. Bisa DP berapa? Ini DP 20 jutaan. Angsurannya? Angsuran kepala 3. Kepala 3 ya? Selama 4 tahun masih bisa 4 tahun. Oke, 4 tahun masih bisa nih. Ini di belakang stok terakhir berarti nih ya? Stok terakhir. Oke, ini merah lagi. Ini ada Calya G Matic 2019. Calya G Matic 2019. Ya, oke, kilometer 56.000. 56.000 ya. Tadi yang depan manual nih ya? Manual. Oke, jadi tinggal pilih nih. Merah sama-sama merah. Ya. Tapi yang ini Matic, yang depan tadi manual. Ini surat-suratnya A genap nih. Betul. Kondisi masih standar. Ya. Jual harga berapa? 125. 125. 125. Bisa DP berapa ini? Ini DP 15 juta bisa. Oke, angsurannya? Angsuran kepala tigaan. Kepala tigaan ya, kepala tigaan. Selama 4 tahun ya. 4 tahun. Tuh, jadi itu dia teman-teman untuk stok-stok yang ada di 3N Mobilindo yang cabang baru. Betul. Baru sebulan ya? Baru sebulan. Baru sebulan. Fasilitasnya juga lengkap, teman-teman, mobilnya juga banyak. Dan kalau misalnya teman-teman yang lagi nyari mobil Sigra ataupun Calya, di sini lagi banyak banget stoknya.
bisa tanpa DP bahkan. Betul. Ya. Dan mobilnya juga masih grass ya kan, grass, tinggal pakai, kilometer tinggal rendah banget lagi rendah tadi. Rendah banget yang di depan. 13 ribuan ya. 13 ribuan. Tuh. Angsurannya aja mulai dari 2 jutaan teman-teman bisa bawa pulang mobil di sini. Ya. Yang penting datanya dipastikan bagus dulu ya. Jelas. Supaya teman-teman nggak capek, saya kasih tahu. Jadi teman-teman dicoba konsultasi dulu sama ADP, punya budget berapa. Betul. Ya kan? Kebutuhannya seperti apa, betul, mobilnya mungkin buat keluarga atau cuma buat sendiri, itu kan pasti beda ya. Betul. Terus juga nanti mau angsurannya berapa, tenornya berapa, punya DP berapa, nanti ADP bisa layanin. Betul. Ya. Betul. Adapun yang cari unit di luar di sini ya, yang di sini nggak ada, kita sebenarnya ada 3 titik ya. Betul, oke. Okay. Yang pertama nanti ada di Cimesir, itu unit-unit SUV semua. SUV semua, ya, oke. Okay. Seperti Pajero, Fortuner ada di sana. Ada di sana ya? Ada di sana. Okay. Dan ada mobil tua-tua juga, kita ada di titik yang kedua juga. Oh, berarti semuanya dikumpulin jadi satu. Dikumpulin jadi satu. Adapun kalian nonton di video ini, cari mobil yang nggak ada di sini, WA aja ya, nanti tinggal didorong ya. Tinggal didorong ya. Pokoknya. Oke, jadi teman-teman gak perlu khawatir, mungkin di video kali ini belum ketemu mobil favoritnya. Betul. Ya. Bisa dijapri sama ADP, di nomor berapa? 08777-372-886. Oke. Satu lagi nomor admin di 08787-522-5448. Oke, itu nanti teman-teman bisa hubungi ya kan, 24 jam. Betul. Tinggal WhatsApp aja, kalau misalnya telepon lagi nggak ngangkat, berarti kan takutnya lagi ngelayanin. Betul. Customer ya. Ya. Kalau di WhatsApp pasti dibalas ya. Pasti dibalas. Terus juga benefitnya kalau beli mobil di sini apa aja? Ada garansi mesin 1 tahun dan yang lain-lainnya gratis oli selama 1 tahun juga. Oke, selama 1 tahun ya. Betul. 3 kali ya. 3 kali ganti. Oke, mobilnya juga bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli ya. Asli kilometer, bebas kita nggak ada turunan. Nggak ada turunan ya. Nggak ada turunan. Terus juga surat-surat jamin keabsahannya ya. Dijamin keabsahannya. Pasti itu, Pak. Pasti dong. Tuh, jadi teman-teman daripada di luaran ya kan khawatir namanya beli mobil bunga 1 juta 2 juta ya kan, apalagi sekarang banyak banget modus ya. Ya, betul. Penipuan daripada teman-teman dilihat mobilnya harganya murah banget, pada samperin nggak ada lah, atau udah DP, DP-nya nanti hilang ya kan. Betul. Daripada kayak begitu, mending cari yang pasti-pasti aja. Pasti aja. Ini tempatnya udah ada di sini, betul, orang yang lainnya juga ada. Ada, iya. Di depan mata, teman-teman tinggal datang, tinggal pilih, bawa keluarga, pulang, bisa bawa pulang mobil dengan tenang ya. Ah, betul. Tuh, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan nanti teman-teman bisa juga cek sosial medianya dari 3N Mobilindo ya. Iya. Nanti tinggal cek aja di video di bawah atau di deskripsi, tinggal klik, nanti stoknya semuanya ada di sana ya. Ada di sana. Oke, apalagi ya? Ada lagi nggak? Cukup ya, kayaknya terlalu lengkap ya. Terlalu lengkap. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk di 3N Mobilindo yang baru. Jadi buat teman-teman cari mobil bekas berkualitas, tinggal pakai, bergaransi, dan banyak benefitnya, bisa langsung aja belinya di 3N Mobilindo, bisa hubungi sama ADP ya. Betul. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Terima kasih banyak ADP ya. Siap. Semoga banyak STK, banyak nekonya. Amin. Buat teman-teman yang nonton juga, semoga rezekinya berkah, berlimpah, supaya bisa beli mobil bekasnya di 3N Mobilindo. Betul. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Pastinya bareng sama ADP. Oke. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Nah.